Kecoy, langsung ke gas main Eudora ya cuy ya. Hero yang dulu pernah OP namun sekarang udah mulai jarang di pick coy. Tapi masih ada lah, cuma gak begitu sering semeta dulu ya bos ya. Hampir terlupakan. Cuma tahukah kalian coy, kalau Eudora ini bisa bunuh musuh modal skill 1 dan skill 2 doang gitu loh coy. Santai, kita clear dulu, kenakan 3 langsung ya coy ya, biar langsung cepat nge-clearnya gitu loh bos. Skill satunya pun cooldownnya nggak terlalu lama coy. Santai, bisa dipakai lagi. Kenakan Odette-nya 7 detik ya coy ya. Ya cukup lama sih, cuma ya nggak terlalu lama. Bisa mudah untuk nge-clear minion tuh cepet lah gitu ya bos ya. Santai, ini kita bantu sedikit Johead-nya coy. Lepet, oke. Tenang coy, kayak mana caranya bang biar bisa bunuh pakai modal skill 1 dan skill 2? Nanti gue tunjukin bos. Mampus, kena setrum dia, santai. Nah, biar clearnya cepet coy, kalian tuh pakai skill 1 dulu baru skill 2 coy. Ah, jadi double stun, jadi damage-nya lebih nyebar gitu bos. Kalau pakai skill 1 habis itu skill 2 ke minion coy. Kalau musuhnya ngumpul ya, nanti kita combo sama Johnson ya coy ya. Kalau musuhnya ngumpul, nah itu skill 1 baru skill 2 coy. Jadi biar kena stun semua, jadi nanti ultinya bisa nyebar. Tapi kalau single target itu skill 2 dulu ya coy. Skill 2 dulu baru skill ulti dan skill 1 gitu. Kondisional kan kombonya seperti itu ya bos ya. Kalau skill 1 dulu habis itu skill 2 musuhnya ngumpul itu kena stun semua coy satu area ya coy. Habis itu langsung clean ulti, otomatis ultinya nyebar kena semua juga gitu. Ini mati nih, mau kemana nih. Waduh, telat kita ya coy ya. Santai, kita recall dulu aja bos karena mananya cukup boros. Tunggu, ini minionnya udah deket ya coy ya. Skill 1, skill 2. Nah, nyetun ketiga target langsung bos. Jadi cepat nge-clearnya gitu loh coy. Jadi walaupun boros coy, cuma nggak begitu boros ya coy ya. Masih bisa dibilang batas wajar bos. Jadi kita recall dulu baru coy. Jadi nggak perlu lah untuk item-item apa ya coy ya. Item-item kayak buku untuk nambah mana, sepatu mana itu nggak perlu banget ya coy ya. Bruce damage aja sekalian gitu bos. Sabar. Aduh, ini alutrotnya VK pula, berak. Udah gue bilang kalau main Mobile Legend itu jangan sambil berak. Bosok, santai, terjadi pertempuran di area bawah. Tenang, kita clear dulu coy, kita clear dulu. Ah, langsung dapat 3 minion ya coy ya, kena stun. Tinggal kita rata-ratakan aja bos. Santai ya, kita masih unggul juga ini bos. Sambil kita pantau situasi, coba kita HB di area turtle kali ya coy. Ada Odette saja di sana. Bro, mati kok bos. Astaga coy, bosok saja. Mana bang, gak mati pakai skill ulti aja gak mati. Itu santai bos, butuh item juga ya coy ya. Nanti gue tunjukin itemnya bos. Kira-kira ketika udah masuk mid game itu bisa coy. Kayak yang tipis-tipis itu kalian cuma modal skill setun sama skill 1 mati bos. Kalian gak perlu sampai pakai ultinya ya coy ya. Untuk yang tipis-tipis. Tapi kalau untuk yang tebel-tebel kalian butuh ulti ya coy ya. Nanti gue tunjukin ya coy, secara lengkap, gamblang, dan efisien, profesional bos. Santai dulu bos, ini kita bakal mencoba untuk pencar. Ada lagi Odette-nya, ngapain Odette ngapain? Ulti, jepret, cerot, mati tuh bos. Nggak mati saja ya bung. Belum, tunggu. Termasuk mage yang butuh item ya coy ya. Sabar aja dulu mainnya coy, sabar kayak gini, damai sejahtera sentosa. Nggak nyampe, bro, kesetun, santai, jangan mukil Roger. Sabar, tunggu item gue jadi gitu loh. Santai, ini Rogernya ngeblue buff kah? Ini Alucardnya beraknya nggak siap-siap loh dari tadi, bosok. Tenang ya coy ya, tenang, sabar dulu. Wah, bisa gagal konten ini pak, santai, aman. Cepat langsung kita clear. Ah, kena Odette-nya setun kan coy. Dia gitu, nyebar coy. Gitu bos. Sabar dulu. Santai dulu, Johnson-nya di bawah ya coy ya. Santai. Ini nanti kita combo sama Johnson enak banget ini, Pak. Kalem. Oke, kayaknya Johnson-nya udah ada ulti itu ya, Pak ya. Tunggu. Kita gas apa ini bisa ini si Odette-nya coy. Santai, kita clear dulu ini. Cepat clear-nya ya coy. Termasuk cepat lah kalau kan make trick ini ya, bos ya. Sabar. Ah, dah terclear. Tunggu, harus memang kayak gini mainnya di early, bos. Oke, Alucard-nya udah hidup siap dari berak. Namun tampaknya AFK lagi digaruk-garuk saja pantatnya Alucard di sana, bung. Terlalu bosok ya, coy ya.
Santai, santai. Oke, tampaknya terjadi pertempuran besar di area sana. Johnson nabrak saja dengan sangat indah. Bung, langsung kita mencoba mentekel kecil saja. Ulti katanya. Dua pemain. Bro, Kimihime. Santai, Kimihime. Santai, santai, bos. Santai, kita clear dulu bagian sini, coy. Kita clear dulu. Oke. Nice. Atasnya menang ya. Oke, Johannes agaknya menang, coy. Aduh, ada Roger saja di sana mencoba untuk mengambil blue buff-nya. Bung, apa yang terjadi? Kita mencoba mencari celah untuk menghalangi Roger-nya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, giling-giling mau kukui setundat setrut. Mati itu, bos. Bos, mati kan, bos. Mati saja. Kena bakar-bakar api cinta oleh Eudora ya, Bung. Bung, mencoba untuk mendapatkan dua pemain karena ulti kita ready. Apa yang terjadi? Permisa. Sini. Kena setun. Cepercet. Tidak terlalu sakit, Bang. Bang, bro. Hampir bosok saja di sini. Namun masih bisa selamat dengan sangat wonderful ya, Bung. Sabar dulu. Ulti gue pun gak ready, John. Ini AFK lagi, berak terus. Mencret kayaknya dia si bodat itu. Bos. Santai. Oke, item pertama kita udah jadi, coy. Tunggu stacknya sampai 12 ya, coy. Tunggu stacknya sampai 12. Nampol ini, Pak. Kalem. Bisa dibilang, ya karena ini juga ya, coy. Mungkin dia bisa dibilang mage mid game ke late game, coy. Tenang. Jadi untuk di early tuh modal-modal ngegeng sama nyampah doang sebenarnya, bos. Santai. Kita recall dulu combo sama Johnson ya, coy ya. Sabar, John. Oke, langsung terjadi combo duet maut dua sejoli ya, Bung. Oke, Roger bisa itu, Roger. Pak Roger. Roger boy, langsung OTW saja di sini mengincar Roger permisa. Tabrak, jebret. Mati saja dengan sangat indah, Bung. Apa yang terjadi? Tampaknya war masih berlanjut di sana, namun kita nggak ada skill sama sekali ya, coy ya. Santai, kita dapetin. Dapat, nggak dapat. Bro. Tenang, bro. Sabar, coy. Mana, Bang? Kok nggak nampak-nampak? Tunggu. Nanti gue tunjukin kombonya. Cuma dua kombo doang, musuh mati ya, coy ya. Sabar. Kalem dulu, bos. Nikmati prosesnya. Proses itu penting, coy. Walaupun AFK 1 tidak menghalangi pemain-pemain ini untuk bisa memenangkan pertandingan ya, coy ya. Oke. Ulti gue ready. Langsung jalan aja. Oke, nice. Langsung tabrak saja. Tabrak odetnya. Oh, belok saja dari sini, Bung. Mencoba mencari celah. Kombo Bigtron Alpha di sini. Mencoba untuk mencari celah membunuh beberapa pemain. Langsung OTW ke atas saja, bosok lah, coy. Ah, santai. Oke. Kalem ya, coy ya. Agak mabuk sedikit ini supir kita kayaknya, coy. Tapi seenggaknya dia cukup bisa lah pakai Johnson ya, bro ya. Kalem, langsung kita lakukan speed di sini. Ngapa, bos? Percet, trot. Nice, satu pemain didapatkan oleh Eudora dengan sangat fantastis di sini, bung. Kalem, 10 detik lagi ulti dia ready, bos. Sabar. Ini lo bro. Dapat sama gue retri Indomaret saja ditunjukkan oleh Roger and the Bear ya, Bung ya. Santai, gas alutrot. Alutrotnya ini bot ya, coy ya. Mati tuh, siapa yang majukan alutrotnya itu? Alah, udahlah, matilah si Bear itu, bos. Kalem. Mencoba mencari celah di sini. Johnson melakukan combo Bigitron Alpha di sini dan jebret. Mentret saja dengan sangat indah di sana ya, Bung. Roger terkapar saja. Oke. Sabar. Kita clear dulu bagian bawah sini, bos. Santai. Bro, santai, bro. Bos, terkejut saja di sana, Bung. Bane melakukan pengendokan maut ya, Bung. Santai. Pantau dulu, bos. Seru juga main Eudora ini, Pak. Cuma jebret gitu doang loh, bos. Apalagi Johnsonnya bisa main ya, coy. Enak ini. Ayo, John. Killing. Nah, bisa untuk single target, bisa untuk banyak target, bos. Itu kombonya yang perlu kalian pahami ya, coy ya. Skill 1 dulu atau skill 2 dulu. Kondisional kan gitu, bos. Tenang, dan Johnson di sini mencoba mencari celah untuk melakukan pemutaran pengecekan map secara indah, Bung. Apa yang terjadi? Tampaknya musuh bersembunyi semua karena tahu Johnson dan Eudora melakukan berak ya di bodat ini, bos. Kok nggak bisa stiker gue, Pak? Sabar. Lag katanya. Oh, tenang. Ini dari tadi ngendok terus si berak ini, bos. Kita habis dia aja dari belakang. Astaga, tertutup. Ini ngapain, bos? Slepet. Kejerotan yang indah. Roger, lu ngapain? Bosok. Nah. Gas. Tabrak, bos. Tabrak. Ya, jebret. Meninggal saja ya, bung. Beset. Kamu Eudora katanya, wah ngetoksik dia, bro. Sabar coy. Tenang coy, makin kita incer aja ini bagusnya si apanya ya, coy, si Rogernya, coy.
Santai. Tunggu. Ulti kita ready. Oke. Ada mangsa empuk di sini tampaknya, Bung. Langsung kita giling saja. Bisa ini giling. Slepet. Mantap saja. Is the best in the world ya, Bung. Mana, Bang? Combo skill 2, skill 1-nya. Tunggu, nanti gue tunjukin, coy. Ini. Stun mati. Satu pemain. Dua pemain. Kurang damage-nya, Bos. Bos. Kabur. Kabur saja di sini. Ditinggal saja di sana. Claudia-nya meninggal dengan sangat bosok. Mak Johnson-nya sambil jalan bisa ngetik loh, Pak. Oke, ulti ready, Bos. Ulti ready. Langsung saja mencoba mencari celah di sini, Johnson. Bung, apa yang terjadi? Mencoba melakukan combo maut di sini. Tampaknya permisa melakukan perputaran indah dan jebret. Kecrot. Mati, Bos. Enggak mati, Pak. Nice, mati. Bro. Santai. Mati. Bro, ini. Nampak, Bos. Skill 2, skill 1 udah bisa ini, Pak. Udah bisa ini, Bro. Udah bisa ya, coy. Nah, ini modal skill 2, skill 1 doang. Oke, kita tiri. Cepret. Crot. Mati tuh, Bos. Nampol tanpa ulti, Pak. Ini ya, coy, ya. Kalau udah menit-menit segini, ini ada lagi enggak? Tunggu. Udah menit segini ini udah bisa, Pak. Udah unggul level kayak gini ya, coy, ya. Tapi walaupun levelnya seimbang, asal mereka enggak buat item-item Divine Magic, coy, itu sekali combo skill 2, skill 1 itu udah bisa mati, coy. Tapi kalau kayak Factor, Bane, nah ini mati nih, skill 2, crot. Kan, Bos, cuma 2 skill doang loh, Bos. Tapi kalau mereka ada buat apa ya, coy, ya, anti magic, itu kemungkinan masih bisa ditahan, Bos. Jadi emblemnya itu nanti gue tunjukkan ya, emblemnya ya, coy, ya, biar bisa membakar gitu, Bos. Susunannya nanti gue tunjukkan. Oke, kita melakukan combo mode lagi. Jadi modal 2 skill doang udah bisa mati yang tipis-tipis ya, Pak, ya. Asal nggak ada buat apa, coy? Ini itu Rogernya, Pak. Tunggu. Oke, tampaknya di sini mengincar saber saja. Permisa. Langsung saja ngumpet ya, jebret. Crot. Nice, meninggal saja, Bung. Nah, kayak saber, kayak siapa lagi namanya itu, Kimihime, itu udah bisa, coy. Cuma modal 2 combo doang ya, coy, ya. Skill 2, skill 1. Mati, Bos. Kecret. Tapi kalau kayak tebel-tebel kayak Factor, kayak tank gitu ya, coy, ya. Itu langsung aja, coy, pakai ulti ya, combo skill 2, ulti skill 1 gitu loh, Bos. Kondisikan aja kalau rame-rame kena tabrak rame gitu ya, coy, ya. Combo sama Johnson kena tabrak rame, pakai skill 1 dulu, skill 2 ulti. Nanti kalau dapat ya, Bos, ya. Langsung saja mencoba mencari jalan di sini, kita tabrak saja. Crot. Ini dibantu damage sama Johnson ya, Pak, ya. Tapi kalau nggak dibantu sama Johnson, ini ngapain si Berak ini? Mukil. Tunggu, bisa mati si Berak ini, Bos. Sabar, kita incar saja. Tampaknya Roger di sini, Bung. Apa yang terjadi? Mana dia? Nah, ini, Bos. Gas kaki leg slepet. Terburuk saja. Oke, tunggu. Jadi paham ya, coy, ya. Sebenarnya, coy, kalau untuk Factor ya, coy, kayak Bane, kayak Roger, itu bisa ya skill 2 sama skill 1 doang, nggak perlu ulti. Itu asalkan dibantu damage Johnson kayak gini, coy. Sabar. Tunggu, berkumpul untuk geng. Oke, coy, ini bisa nih. Nah, ini ya, nanti gue kasih contoh kayaknya ini bakal ngincer Bane, coy. Nah, ini modal skill 2, skill 1 doang, apa yang terjadi? Wow, kencang sekali, jebret. Kecrot. Mati, Bos. Cuma combo 2 skill doang gitu. Kalau kayak Kimihime ini modal skill 2 skill 1 aja ini, Pak. Mati ini. Tunggu. Waduh, enggak nyampe, Pak. Enggak nyampe. Ini cyber bisa ini. Kimihime terlalu jauh, Bung. Roger. Tunggu. Ini mati, Bos. Mati. Alah. Enggak ditabrak Johnson pun mati tadi itu, Pak. Kena bakar, Bos. Sabar. Kimihime bisa ini. Slop. Kan, coy, cuma 2 skill doang gitu, Bos. Roger man, Berak, santai. Roger di situ, Pak. Ih, bisa mati Roger ini. Kalau soal Roger pakai ulti ya, Pak, ya. Pakai ulti gila. Ini mau bro, mati we, Mas. Bos. Nice. Dia yang mati pakai dan ini bagus Johnson-nya ini, Pak. Mungkin kayaknya dia memang lag tadi di awal-awal ya, coy, ya. Sabar, kita recall dulu, coy. Jadi paham ya, coy, ya, untuk tutorial Eudora aja ya. Kalian yang hobi pakai Eudora pasti udah paham banget lah. Nanti item sama emblemnya gue tunjukin ya, coy, ya. Sabar, coy. Oke, langsung kita killing saja. Kok berpencar, Pak? Gue mau bilang oke tadi. Santai, mencoba mencari celah di sini tampaknya bakal nabrak. Bro.
bro, mati, mati pak, sabar, langsung ulti saja, jebret, shot, push. Aduh gak mati kiminya pak, gak kena skill duanya bos. Sabar. Nah kita buat ini coy, item terakhirnya coy, biar bakar-bakar gitu. Kayak kimi sekarat tadi itu bos gak sempet lari pak, kebakar-bakar dia ya bos ya. Santai. Tadi kiminya tuh gak mati soalnya stunnya itu ke saber coy, skill satunya ke kimi gitu bos. Target terendah ya, target HP terendah. Alah gue harusnya gue arahkan tadi bos. Gak masalah, langsung mencoba kita mencari celah saja di sini karena line ulti kita sudah siap, bung. Oke, terjadi combo maut saja, mencoba mencari celah kencang sekali di sini. Sudah bentar, spread, cerat, mati satu pemain, dua pemain, bung, dua pemain, gak dapat pak, gak bisa dipaksa ya, coy ya. Wastah, Roger melakukan pengendokan maut saja di sana, bung, di gengbeng saja, digiling rame-rame, meninggal saja. Waduh, ter-end lah ini pak. Pak udahlah, end. Bisa aja si Bera itu ngentok di situ nungguin gue si bullet itu bos. Ter-end saja bung dengan sangat indah. Kalem. Oh, deadnya kena mental itu kayaknya pak. Ya kurang lebih kayak gitu ya coy ya. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Salam solo player.